Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk berdoa bersama memohon pertolongan Allah. Sekaligus kita memohon penjagaan dan perlindungan dari Allah, ya, agar diri kita senantiasa terjauhkan dari segala energi negatif, aura negatif yang berasal dari jin-jin zon di fasil kafir ataupun pengaruh-pengaruh bisikan-bisikan nafsu yang ada dalam diri kita. Oke. Di dalam kesempatan kali ini saya ingin melakukan terapi rukyah kepada diri kami dan diri seluruh sekalian. Kita berdoa bersama untuk membuang energi negatif dan membuka aura wajah dan tubuh kita. Saya beri tema rukyah membuang energi negatif di dalam tubuh kita dan membuka aura wajah, ya. Insyaallah ta'ala, mudah-mudahan dengan wasilah doa-doa dan ayat-ayat rukyah kita baca, Allah memberikan kebaikan, keberkahan sekaligus mengijabah doa-doa kita. Oke, mari sama-sama dengarkan. Saya akan menuntun saudara-saudara sekalian, kita memohon pertolongan Allah, ya, agar doa-doa kita diijabah. Ikuti saya. بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله العظيم وأتوب إليه حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika Astagif. Ya Allah, kami mohon kepadamu, sempurnakanlah cahaya pada diri kami, baik diri lahir ataupun diri batin kami. Terangilah diri-diri kami dengan cahaya, jagalah kami dengan cahaya, lindungilah kami dengan cahaya, tuntunlah kami ya Rabb dengan cahaya. Ya Allah, apabila di dalam tubuh kami ini ada energi-energi negatif, aura-aura negatif, maka kami memohon pertolongan. Segala energi-energi negatif dan aura-aura negatif disingkirkan dan dijauhkan dari diri kami. Kami mohon ya Allah, keluarkan. Apabila dalam tubuh kami ada jin-jin zalim, jin-jin fasik, jin kafir, ada sihir-sihir kiriman, santet, teluh, tenung, kembalikan ke asalnya ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu, bukakanlah pintu-pintu kebaikan dan keberkahan di dalam diri-diri kami, keluarga dan seluruh kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat. Bukakanlah segala aura-aura kebaikan, energi-energi kebaikan, energi-energi positif di dalam diri kami ya Rabb, dengan wasilah ayat-ayat yang kami baca dan doa-doa yang kami dengar. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku sekalian, sebelum kita mendengarkan, ya, bagi yang menghafal surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, silakan baca satu kali, lalu tiupkan. Setiap satu kali baca, tiupkan, lalu usapkan ke area wajahnya. Lalu kita fokus ke wajah dulu terlebih dahulu. Area kening, mata, pipi, hidung, ya, sampai area telinga, ya. Usapkan berkali-kali. Oke, setelah itu baru tubuh yang lainnya. Oke, saudara sekalian, silahkan kita cek apakah di area wajah saudaraku ini ada energi negatif atau ada aura negatif atau ada sihir. Caranya, silahkan pegang area wajahnya, ya saudaraku, ya. Pegang wajahnya, ya. Mulai dari kening, ya. Pegang keningnya. Silahkan saudaraku baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 3 kali. Lalu usap-usapkan. Usapkan, ya. Sesudah itu, bacalah ayat, ya, surat At-Tahrim, ya, ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana at-mim, at-mim lana
nurona wa ghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Oke. Oke, saudara-saudara sekalian. Silahkan baca, saya ulangi. Rabbana atmim lana nurona wa ghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, silahkan saudaraku ulang-ulangi baca surah Al-Ikhlas, lalu mintalah kepada Allah, ya Allah, apabila di badan hamba, khususnya di arah wajah, ada energi negatif, aura negatif, ada gangguan jin, sihir, maka keluarkan. Pelan-pelan ya, saudaraku. Buka mulutnya ini, tarik ke bawah. Entahkan, ya, pegang keningnya, tarik ke bawah, entahkan. Bagi saudaraku yang ada gangguan jin pada tubuhnya, ada energi di dalam dirinya, energi negatif khususnya atau aura negatif, pegang bagian yang sakit. Kalau yang sering sakit dada, pegang dadanya. Ya, baca surat An-Nas, ya. 3 kali. Yang sering sakit perutnya, pegang perutnya. Baca surat Al-Falaq. Yang sering berat kepalanya, pegang bagian kepala, ubun-ubun atau tengkuk. Silakan baca surat Al-Ikhlas. Ya. Ya, silakan. Bagian mana saja bacalah surat-surat tadi. Oke, saudara-saudaraku sekalian. Selanjutnya dengarkan, saya akan membacakan ayat-ayat terlebih dahulu, kemudian doa-doa, nanti saudaraku silahkan ikuti. Ya, apabila ada reaksi mual atau muntah yang tadi saya sampaikan ayat-ayat tadi, maka jangan ditahan, tetap diteruskan mendengarkan ayat-ayat rukyah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير
Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Saudaraku, ada satu doa dari Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, atau hizib dari Syekh Abdul Qadir Jailani, yakni hizib Syekh Abdul Qadir. Hizib ini memiliki banyak fungsi, ya, untuk perlindungan, penjagaan, untuk mahabbah, menumbuhkan aura positif. Yang negatif insya Allah wajah kita jadi positif. Perlindungan dari benda tajam, benda tumpul, ya, kita akan selalu terjaga, dijaga oleh Allah dari serangan sihir santet, dijaga dari jin-jin jahat, dijaga dari kejahatan orang yang jahat, orang-orang yang akan berbom yang tidak baik, ya, seperti tukang tipu, gendam, ataupun orang-orang yang, ya, yang bermaksud jahat. Mari saudaraku, kita berdoa dengan wasilah hizib Syekh Abdul Qadir Jailani, hizib maghlub, ya. Hizib ini sangat terkenal, masyhur. Bagi saudaraku yang ingin mendawamkan hizib ini, silahkan baca setiap hari minimal 7 kali, ya, hizib ini. Dan selain itu, hizib ini ketika kita usapkan dengan izin dan kuasa Allah, maka energi positif, ya, akan muncul di dalam diri kita, khususnya area wajah dan khususnya lagi bagian-bagian badan kita, ya. Mari sama-sama kita berdoa. Ikuti saya, saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni maghlubun fantasir wajbur qalbil munkasir wajma' syamlial mundasir innaka antar rahmanul muqtadir ikfini ya kafi wa anal abdul muftaqir wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira inna syirka la zulmun azim wa mallahu yuridu zulman lil ibad faquti'a dabiral qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Tiupkan ke telapak tangannya, ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni maghlubun fantasir wajbur qalbil munkasir wajma' syamlial mundasir innaka antar rahmanul muqtadir ikfini ya kafi wa anal abdul muftaqir wa kafa billahi waliyaw wa kafa billahi nasira inna syirka la zulmun azim wa mallahu yuridu zulman lil ibad faquti'a dabiral qawmin ladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Tiupkan telapak tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni maghlubun fantasir wajbur qalbil munkasir wajma' syamlial mundasir innaka antar rahmanul muqtadir ikfini ya kafi
wa anal abdul muftaqir wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira inna syirka la zulmun awfin wa mallahu yuridu zulman lil ibad fa kuti'a dabiral qawmin ladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Tiupkan kelapak tangannya sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni maglubun fantasir wajbur qalbil munkasir wajma' syamliyal mundasir innaka antar rahmanul muqtadir ikfini ya kafi wa anal abdul muftaqir wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira inna syirka la zulmun azim wa mallahu yuridu zulman lil ibad fa kuti'a dabiral qawmin ladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni maglubun fantasir wajbur qalbil munkasir wajma' syamliyal mundasir innaka antar rahmanul muqtadir ikfini ya kafi wa anal abdul muftaqir wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira inna syirka la zulmun awin wa mallahu yuridu zulman lil ibad fa kuti'a dabiral qawmin ladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Tutupkan tempat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni maglubun fantasir wajibur qalbil munkasir wajma' syamliyal mundasir innaka antar rahmanul muqtadir ikfini ya kafi wa anal abdul muftaqir wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira inna syirka la zulmun azim wa mallahu yuridu zulman lil ibad fa kuti'a dabiral qawmin ladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Tiupkan kelapak tangannya terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni maglubun fantasir wajbur qalbil munkasir wajma' syamliyal mundasir innaka antar rahmanul muqtadir ikfini ya kafi wa anal abdul muftaqir wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira inna syirka la zulmun azim wa mallahu yuridu zulman lil ibad fa kuti'a dabiral qawmin ladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Tiupkan lalu usapkan ya berkali-kali ke wajahnya, ke kepalanya seluruh ya, tengkuk pundaknya, lalu ke tangan kanan atas, tangan kanan bawah, seluruhnya jangan tersisa ya, tangan kiri atas, tangan kiri bawah, turun ke tenggorokan, ke dada, usapkan terus turun ke lambung, perut, ke rahim bagi wanita, arah kemaluan, lalu pinggang turun ke bawah, ke bokong, lalu turun ke bawah, ke kaki, mulai dari paha, lutut, betis, kaki, sampai telapak kaki. Oke, yang kanan, yang kiri pun demikian. Dari betis, lutut, mohon maaf, dari paha, lutut, betis, dan kaki, sampai telapak kaki, semuanya. Usapkan seluruh badannya. InsyaAllah ta'ala. Apabila saudaraku merutinkan ya, membaca hizib ini, maka rasakan fadilah-fadilah. Banyak sekali asrar, rahasia yang tidak bisa saya ungkapkan. Ya. Dan akan banyak khawarikul ada, keajaiban-keajaiban yang saudara rasakan. Dawamkan hizib Syabdul Qadir Jailani ini, insyaAllah saudaraku akan terlindungi, terjaga ya, dari segala mara bahaya, dari segala bencana, dari segala sihir, dari segala kejahatan orang yang jahat, dari benda tajam dan tumpul ya. Saya tidak ingin mengatakan kita kebal, tidak ada yang kebal ya. Tetapi insyaAllah ta'ala apabila kita dawamkan hizib ini, maka Allah akan memberikan kekuatan ya, tanpa kita sengaja ya, Allah akan jaga kita, Allah akan lindungi kita dengan izin Allah insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dengan wasilah ruqyah ini dan doa-doa yang kita baca. Allah memberkahi, mengijabah doa-doa kita. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran. Ulangi video ini dan lihat video-video kami di channel Quran yang Terapi. Saksikan video-video kami minimal 10 video setiap hari ya, sesuai dengan keadaan sakitnya insyaallah. Sekali lagi, share video ini, bagikan pada saudara-saudara kita yang ada di grup WhatsApp, Facebook dan media sosial lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.